Mungkin ada pesan-pesan buat kandang Java penonton kalau mau order. Mungkin kalau order ya itu tadi penjelasan dari Mas Hafid tentang rangsum pakan. Ya ternyata saya juga belajar sama beliau ya. Nanti ilmunya juga saya contek. Jadi rangsum pakan yang sederhana namun hasil luar biasa. Entoknya gemuk-gemuk sekali ya teman-teman ya. Mungkin di lain waktu saya contohkan pas ngeracik pakannya itu biar penonton sama-sama belajar untuk racikan pakannya. Ya, oke. Okay. Ya tuh dapat info baru, nanti mau buatkan video lagi cara meracik pakan, jenisnya ini seberapa, ini seberapa, ini seberapa. Seperti itu ya. Oke, okay. Ditunggu Mas Hafid nanti ya ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kandang Java dan Java Flower Farm. Untuk siang hari ini saya akan mereview ada beberapa pengiriman, dan yang akan saya review adalah yang ke Pasir Penajam, Kalimantan. Ke tempatnya Pak Anto. Halo Pak Anto, ini pejantannya ya Pak Anto ya. Pejantan yang mau kami kirim Pak Anto. Ya, seperti ini. Bagi yang mau tahu ini umur berapa, ini adalah umur 4 bulan ya. Ini umur 4 bulan, ini untuk jantannya. Sudah memakai gelang hijau dan ini bobot alhamdulillah ditimbang 4 kilo lebih ya. Seperti ini ya Pak Anto ya. Untuk betinanya, untuk betinanya ini ya Pak Anto, saya akan review juga. Mudah-mudahan nanti setelah sampai di Kalimantan banyak peminat yang mau, silahkan ya. Caranya transfer seperti Pak Anto kemarin. Nah nih lehernya panjang-panjang, duklik-duklik ya Pak Anto. Sudah pakai gelang hijau semua ya. Sudah pakai gelang hijau semua. Nanti saya infokan lagi pada saat pengiriman. Untuk sementara entok masih ada di kandang Java dan semuanya sudah terselesaikan, baik transaksi pembayaran entok dan transaksi ongkir pesawatnya juga sudah dikondisikan dengan baik. Tinggal masalah packing pemberangkatannya ini nunggu teman-temannya ya. Ini untuk entok di Pasir Penajam, Kalimantan ya. Beliau juga aktivitas di IKN ya. Ini untuk betina-betinanya ya, tiga betina-betinanya ya, tiga ini ya Pak Anto ya, untuk betina-betinanya. Dan ini adalah untuk pejantannya, sengaja kami pisah ya Pak Anto ya. Nah ini untuk pejantannya, untuk pejantannya ini ya Pak Anto ya. Nah, ini jenisnya terahnya tegap, jenis terah tegap ini ya Pak Anto ya. Seperti ini masih remaja umur 4 bulan, insya Allah nanti bisa menjadi bibit handal ya, menjadi pacak yang hebat untuk memproduksi telur-telurnya. Ya seperti ini, pokoknya saya akan review terus sampai di bandara, sampai tiba di Kalimantan di Pasir Penajam saya akan upload terus dan saya akan review terus ya Pak Anto ya. Oke. Seperti ini. Untuk mukanya masih muda belia ya, masih putih ya Pak Anto ya, belum merah ada bercaknya atau belum bertopeng ya kalau bahasa disini berentokan. Oke ya Pak Anto ya, mudah-mudahan dengan video sederhana ini akan menenangkan. Dan bagi teman-teman yang kebetulan mau berminat, silahkan ya. Ini juga masih ada ini kandang Java punya ya. Kandang Java punya ini sama ini dengan punya Pak Anto ya. Sama ini satu, masih keluarga ya. Masih satu petarangan ya. Okay. Dan ini juga, ini juga sudah dikip untuk orang Makassar ya. Untuk orang Makassar. Sama ya. Ini. Untuk orang Makassar.
3 betina, 1 pejantan. Sama sudah pakai gelang. Nah, ini punya Pak Anto ya. Punya Pak Anto. Sama jenisnya sama ya Pak Anto ya. Ya saya pilihkan. Oke, mungkin itu saja bagi teman-teman yang mau berminat untuk mengordernya, silahkan ditunggu di kandang Java dan Java Flower Farm serta Wanto Java Farm. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.